Untuk menjawab keresahan kaum perempuan, Ikatan Mahasiswa MTA Putri menggelar kajian Imamta Putri Pusat Surakarta atau JIMAT dengan berbagai tema. JIMAT kali ini bertemakan parenting, khususnya figur ibu sebagai pahlawan untuk keluarga. Menurut Dr. Anda Sabta Hariningsih, selaku pembina keputrian MTA Pusat, untuk menumbuhkan kebiasaan dan karakter baik pada anak, pemberian apresiasi atas perilaku anak sangat diperlukan. Anak melakukan perilaku seperti yang kita kehendaki, misalnya peduli, amanah, kita beri apresiasi, kita beri dukungan, kita beri reward, kita beri penguat. Artinya, ya kita puji, ya Allah kamu pintar sekali peduli dengan ibu, tahu ibu butuh minum, kamu ambilkan. Nah, ungkapan yang menyenangkan ini akan menjadikan anak nyaman. Nah, anak nyaman kemudian ingin diulang-ulang. Nah, setelah diulang-ulang akan jadilah diulang-ulang supaya kita kuatkan terus. Setelah kuat-kuat akan menjadilah kebiasaan dia dan akan menjadi karakter dia. Sementara menurut salah seorang panitia JIMAT, Tri Hasanah, kegiatan ini merupakan wadah keilmuan dan diharapkan bisa menjawab keresahan yang terjadi pada kaum hawa. Berperan sebagai wadah keilmuan dan harapannya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keresahan kita sebagai kaum hawa. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.